di tengah kita sudah ada Dokter Astrianda. Halo dok, apa kabar? Halo, selamat siang. Baik. Siang dok. Ini terkait glaukoma dok, si pencuri penglihatan. Mm-hmm. Ada yang mengatakan bahwa glaukoma ini terjadi secara tiba-tiba. Ini fakta atau mitos dok? Fakta. Fakta. Ada glaukoma tertentu yang memang bisa terjadi mendadak. Mm-hmm. Tetapi ada juga sebetulnya yang sifatnya kronis sehingga perlahan-lahan itu ada juga. Ya, jadi butuh waktu lama ya dok ya. Betul. Nah dok, ada pertanyaan lagi nih dok, fakta atau mitos. Penderita yang diabetes memiliki penyakit gula darah itu rentan terkena glukoma, fakta atau mitos dok? Nah ini fakta. Fakta. Memang betul. Kenapa, nah kenapa dok, biar pemirsa juga pada tahu dok. Sampai saat ini sebetulnya penyebab glukoma itu belum diketahui persisnya apa. Namun faktor risiko utama adalah tekanan bola mata. Faktor risiko lainnya termasuk diabetes di sini. Jadi memang betul pasien-pasien dengan diabetes ada risiko menjadi lebih mungkin terjadi glaukoma dibandingin pasien yang tidak ada diabetes. Oke, dok, ini sebetulnya masyarakat ingin tahu dok ya, sebetulnya kalau terkena glaukoma ini gejala seperti apa? Apakah gangguan penglihatan, kemudian mungkin penglihatannya kabur ke, atau berbayang, atau mungkin ada sakit pada kepala kayak tadi di tayangan? Nah, jadi ada perlu diketahui ada beberapa jenis glaukoma. Ada yang primer, ada yang sekunder. Yang primer ini adalah yang tidak diketahui penyebabnya. Banyak disebutkan ada faktor keluarga di sini yang diturunkan. Betul. Kemudian yang sekunder ada juga diketahui penyebabnya, bisa obat, bisa penyakit penyerta lain pada mata. Nah yang jadi kalau rasa sakit itu tadi juga bermacam-macam. Yang primer ini pada glaukoma primer yang tipe sudut tertutup, tekanan mendadak naik, ini akan menyebabkan sakit. Sakit pada bola mata dok. Pada bola mata yang juga bisa di, pasien saya suka bilang juga menyebar ke kepala. Di sisi mata yang sakit awalnya. Nah ada juga yang memang tidak sakit. Nah ini yang bahaya karena pasien tidak merasa sakit. Tahu-tahu glaukoma tekanannya tinggi dan kemudian buta. Nah dok, itu kan berarti tekanan dalam bola mata itu kan tinggi ya dok ya, tekanan darahnya. Nah kira-kira ada tanda-tandanya nggak dok, terlihat lebih merah atau berair? Nah itu bagaimana dok? Nah kalau tipe yang akut memang bisa menimbulkan gambaran merah, sakit dan penglihatan, biasanya tajam penglihatan mendadak turun cukup jauh. Jadi pasien cukup ngeh, loh kok saya tiba-tiba nggak bisa lihat gitu. Dan ini biasa orang keluarganya, orang sekitarnya juga bisa bilang kok matanya merah gitu. Kadang bisa sampai berair dan nyeri hebat di kepala. Nah dok, ada pertanyaan lagi nih dok, fakta atau mitos? Jadi kan tadi glukoma ada yang tiba-tiba dan ada yang perlu jangka waktu lama untuk bisa mendapatkan penyakit glukoma itu. Nah, baik dari yang tiba-tiba atau jangka waktu lama, itu bisa menyebabkan kebutaan nggak dok? Nah ini fakta, betul. Jadi memang kebutaan yang disebabkan oleh glaukoma ini sifatnya permanen karena yang rusak adalah syaraf matanya. Dan kita tahu syaraf mata itu atau syaraf lah di seluruh tubuh kita tidak ada daya regenerasi. Jadi kalau sudah terjadi kerusakan, sifatnya tidak bisa kembali lagi. Benar, jadi kalau misalnya saraf kita rusak karena saraf itu tidak bisa mengobati diri sendiri ya dok ya. Nggak bisa terjadi regenerasi. Berarti fakta ya dok ya, bisa menyebabkan kebutaan ya dok ya. Iya dok, dan ini juga ada yang mengatakan bahwa anak yang orang tuanya menderita glaukoma rentan terkena glaukoma. Ini fakta atau mitos dok? Nah ini fakta, karena jadi memang seperti tadi saya bilang ini ada kaitannya dengan genetik. Jadi beberapa penelitian terbaru bisa menunjukkan bahwa ada gen tertentu yang dibawa oleh orang tua yang bisa diturunkan ke keluarganya. Namun tidak berarti semua turunan seorang penderita glaukoma akan menjadi glaukoma. Banyak multifaktor yang bisa menyebabkan perkembangannya kemudian. Seperti itu dok ya? Nah dok, ada pertanyaan lagi nih dok, saya penasaran nih dok. Jadi kan banyak tuh kaum-kaum milenial sekarang ya dok ya, terutama yang masih muda-muda tuh ya dok ya. Nah jadi kalau misalnya lagi galau tuh dok ya, iya lagi galau, terus mengurung diri di kamar, gelap-gelapan gitu kan. Waduh. Ya dok ya. Iya kan, ada kan beberapa orang yang seperti itu. Nah itu bisa nggak dok menyebabkan glukoma, terutama yang tadi yang tiba-tiba itu dok? Sebetulnya tidak juga sih, tetapi karena dia terpicu oleh cuaca yang gelap, memang pupil atau anak-anakan mata di mata kita bisa melebar, sehingga ini menyebabkan sudut drainase atau sudut keluarnya si air di dalam bola mata. Tapi faktor risiko utama tekanan ini bisa diturunin pakai obat.
Oke, baik dok, terima kasih penjelasannya. Jadi kalau sudah mengalami gejala glaukoma, lebih baik langsung datang ke dokter mata. Benar. Iya. Jadi nggak boleh main-main ya, iya, karena serius. Iya, karena taruhannya kebutaan. Betul, iya. Nggak terasa ya, 1 jam kita sudah membahas semua hal ini dan saatnya kami pamit. Iya, jangan lupa saksikan Ayo Hidup Sehat setiap Senin sampai Jumat jam 1 siang. Hanya di TV One. Hanya di TV One, iya, tentunya. Betul. Dan Anda bisa baca resumenya di laman viva.co.id. Serta Hekal. Saya Dr. Tengku Nisa. Indonesia. Ayo hidup sehat.